Jadi hari ini kita akan membuat konten tanya-tanya mahasiswa pernah atau tidak. Oke, mari kita langsung mulai. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu nih kata-kata yang ada di depan, mulai dari sebelah kiri. Boleh disebutkan namanya dan spesialisasinya. Halo, saya Rocky dari spesialisasi Digital Business Management. Okay, hi guys, saya Michelle dari spesialisasi Digital Business Management. Halo semua, perkenalkan nama saya Feby dari spesialis jurusan International Business Management. Halo guys, saya Jerry Andri Hidayat, spesialis International Business Management. Pernah atau tidak pernah pura-pura sakit untuk menghindari mata kuliah di kampus? Tidak pernah. Mahasiswa teladan. Saya biar flu, biar batuk, datang kampus. Pernah gak sih kalian salah manggil orang? Pernah. Apa? Salah manggil orang. Pernah. Mau jelasin, kira-kira di mana nih tempatnya, di kampus atau di luar kampus? Di kampus. Di luar saya. Okay. Pernah gak sih kalian salah masuk toilet? Tidak pernah. Kalian coret-coret meja di sekolah? Kalian coret-coret pakai apa nih? Pulpen, stipex? Saya pensil. Dua-duanya. Stipex, pensil. Pensil. Izin, tapi izinnya itu kalian ke toilet tapi kalian di kantin. Siapa yang pernah? Tidak pernah. Okay. Kelihatan. Laki-laki. Okay. Pernah gak sih kalian nyemangatin orang tapi diri kalian sendiri itu lagi gak semangat? Pernah. Harus jadi sahabat yang solid. Pernah gak sih sementara aku menjelaskan kalian yang drakor atau nonton film? Tidak. Kita udah masih suatu lagi. Saya tidak nonton film. Apa ini? Konsisten? Tidak. Pernah gak sih kalian buat status untuk kode buat pacar kalian atau mungkin orang yang kalian suka? Enggak pernah dong. Pernah. Yang pernahnya di mana? Di IG, WA, di Instagram, IG. Pastinya. Di IG. Di antara kalian nih, pernah enggak sih ada yang pacaran cuma kurang dari 1 minggu? Tidak pernah. Tidak keduanya. Masih jomblo ya? Oh yes. Pernah nikung teman sendiri enggak? Tidak dong. Ada enggak sih dari antara kalian yang pernah kangen sama mantan? Tidak pernah. Terus ngapain itu kalau udah kangen kayak gitu? Stalking, cetan. Ada enggak sih yang waktu SMA kalian suka sama seniornya kalian? Tidak. Pernah. Ada enggak sih di antara kalian yang pernah cinta bertepuk sebelah tangan? Pernah. Angkat tangan. Di antara kalian ada nggak sih yang pernah ditinggal lo sayang-sayangnya? Pernah. Di antara kalian ada nggak sih yang pernah suka sama teman atau bahkan sahabatnya sendiri? Pernah. Enggak. Pernah gak sih di antara kalian ada yang gak mandi waktu ke kampus? Tidak. Pernah. Yang pernah main dari sebelah kiri dulu. Apa ya? Sudah mau kelas alasannya. Sudah mau kelas. Selanjutnya Banjir. Terus Jerry. Karena ada telat. Udah masuk kelas. Oke. Nah, yang terakhir nih, pernah gak sih kalian naksir sama teman di kampus? Naksir? Pernah.